Okey, untuk video kali ni aku akan tunjuk aku orang cara paling simple untuk mengesan kalau wiring kereta kita ni ada masalah. Selalunya isu ni datang bila kita tinggal kereta baru satu malam, satu hari, tiba-tiba nak start esok pagi rasa macam bateri tu dah kong. Bunyi orang kata apa, starter lemah. Jadi macam contoh kereta ni, ni kereta Wira jenis aerobat. Model carburetor. Jadi nak jadi ceritanya, kereta jiran aku, dia mengadu kereta dia baru je semalam start panaskan. Lepas tu pagi ni nak try terus macam bateri kong. Kalau ikutkan jangka hayat bateri ni, kira kuat lah lagi. Tapi macam tak, orang kata apa, tak munasabah lah bateri ni boleh kong terlampau cepat dalam masa satu hari. Okey, sebelum kita mulakan, kita test dulu voltage yang masih tinggal dekat bateri ni. Okey, aku letak sini, mudah sikit nampak. Negatif, positif. Jadi macam kita nampak, bacaan bateri yang sekarang ni ialah 12.13. Kalau ikut secara standardnya, voltage ni sebenarnya terlalu rendah untuk crank sebuah starter. Kalau waktu biasa apabila engine off dan tak ada aksesori yang dibuka, voltage bacaannya sepatutnya dalam lingkungan 12.6 atau paling rendah pun 12.4. Jadi bila dalam keadaan off pun bacaan bateri ialah 12.13, bateri tak ada cukup power untuk crank starter. Jadi inilah punca kenapa dia, orang kata apa, dia yang saya ni beritahu dia cuba nak crank start tak dapat hidup. Jadi apa punca boleh jadi macam ni? Jadi punca yang paling basic kenapa bateri boleh hilang power ialah ada, orang kata apa, barang-barang aksesori atau lampu kereta yang kita lupa nak off, atau jenis kita pasang jenis switch kita lupa nak off, atau kalau yang paling common sekali masalahnya ialah ada wiring bocor. Jadi macam mana step nak tahu kereta kita ni ada wiring bocor ke tak? Jadi dekat multimeter ni ada function voltage untuk DC, voltage untuk AC rumah. Aku tak nak ajar banyak lah. Lepas tu ada satu fungsi yang tak semua tahu lah, iaitu fungsi 10 amp. Lah bacaan ampere untuk kita tahu apa draw power yang berlaku apabila engine on ke off ke. Tapi sekarang ni memandangkan engine tengah off, kita hanya nak check apakah bacaan yang ditarik oleh bateri untuk menghidupkan sesuatu barang, iaitu dekat bacaan 10 amp. Jadi kalau waktu kiraan voltage ni, kita setkan yang warna merah ni dekat simbol B ohm dengan ampere. Jadi kita sekarang untuk setting 10 amp ni, kita akan tukarkan wayar merah ni ke slot 10 ADC, 10 ampere DC. Manakala hitam memang tak kira apa fungsi pun dia akan kekal dekat COM. Okey, sekarang macam korang tengok, aku dah cabut kepala bateri awal-awal. Jadi untuk test, dalam English orang panggil ni sebagai parasitic draw. Jadi kali macam istilah bateri ni, parasitic draw ialah apa-apa wiring atau barang aksesori yang menarik simpanan charge bateri dan menyebabkan bateri terkong. Kira dia menumpang lah pada waktu yang kita tak memerlukan pun dia hidup. Jadi cara pertama untuk test parasitic draw ni ialah kita tak kisah kita nak buka kepala bateri mana satu, positif, negatif pun boleh, positif pun boleh. Okey, step yang kedua ialah kita akan ambil wayar merah ini, kita akan letakkan di kepala bateri. Macam aku kata tadi, tak kisah yang kita nak cabut tu positif ke negatif, tapi yang warna merah kita letakkan di kepala bateri. Jadi memandangkan aku buat kerja seorang, aku akan gunakan alligator clip untuk tuhan ke kepala bateri. Okay, macam ni. Dan yang negatif wire akan pergi ke wiring.
memadakan kepala bateri ni senang nak slot je, jadi aku selitkan je. Okey, macam yang korang boleh nampak sekarang, automatik dekat multimeter ni ada bacaan. Jadi macam yang kita tengok sekarang ni, bacaan ialah 0.45 m. Okey, kalau ikutkan basic, bila engine off dan macam kita dah tekan alarm ke dan kita tinggal kereta kat parking lot, bacaan yang kebiasaan untuk sebuah kereta melalui bacaan MP ialah 0.03. Itu adalah bacaan standard untuk kalau contohnya engine carburetor yang hanya guna alarm standard. Kalau macam kereta sekarang yang canggih ada fungsi seperti dash auto dash cam dan sebagainya, mungkin bacaan tinggi sikit. Tapi macam kita tengok ni, bacaan ialah 0.45, iaitu terlampau tinggi. Ini bermakna ada current yang short, ada beberapa SSC yang tengah on sekarang. Jadi step seterusnya ialah macam mana kita nak kurangkan value bacaan ni. Okey. Jadi basic pertama ialah kita akan cabut setiap fuse yang kita jumpa dekat kereta ni, dan kita akan tengok adakah bacaan aku turun atau tidak. Okey, kita mulakan dengan fuse yang paling dekat yang kepala bateri ni. Jadi kita cabut. Okay, dah cabut tapi bacaan masih tak berubah. Jadi bermakna ni bukan punca. Ada satu lagi fuse dekat bawah ni, dan kita cabut, masih bacaan masih tak berubah. Walaupun memang nampak ada pergerakan, tapi bacaan masih kekal di angka 44. Jadi aku boleh suspect sekarang ni masalah bocor dia bukan dari depan. Tapi memang kalau kita tengok pun, seeloknya kita buatlah kemasan sikit dekat wayang ini nanti. Tapi apa-apa pun, kita cari dulu punca yang sebenarnya menyebabkan berlakunya shock ni. Jadi kita beralih pula kepada fuse dekat SSC yang dekat bawah dashboard. Okey, aku dah buka awal-awal fuse bawah dashboard, dan kita boleh nampak tu ialah kotak fuse. Jadi dia memang disarankan kita tutup pintu supaya door switch ni ditutup. Tapi memang dengan kita nak buat check up setiap fuse yang ada, jadi pintu kena sentiasa terbuka. Jadi idea lain ialah kita buang door switch ni sementara. Kita cabut soket. Dah tercabut, suluh sikit. Iaitu pada kedudukan ni, cuba kita cabut. Okay, kita tengok. Okey, nampaknya bacaan tak berubah. Jadi maksudnya segena bukan punca shock ni. Okey, aku ada perasan yang dalam kereta ni ada pasang lampu tengah yang bukan model dia. Kira lampu tengah aksesori. Ada rasa kuat firasat aku kata itulah punca shock ni. Jadi kalau ikut fuse ni, fuse yang yang untuk aksesori kat atas ialah room clock. Dia berkongsi dengan jam kereta, dengan meter kereta. Jadi aku nak cuba cabut dulu 10 m punya fuse ni. Sekejap kita tengok beza dia. Okey. Jadi kedudukan dekat fuse port ni adalah dekat sini. Okey, kita dah cabut. Jom kita tengok ada beza ke tak. Okey, sekarang multimeter memang menunjukkan perbezaan. Jadi aku jumpa isunya, iaitu simbol pintu ni masih menyala walaupun aku dah cabut sensor. Jadi dia ni bukan suspek utama, maksudnya sensor dekat tiga lagi pintu atau sensor bonnet mungkin ada masalah. Sebab macam korang boleh tengok, aku dah cabut lampu tengah ni. Jadi isu kebocoran ni bukan dari datang dari sini. Okay, jom kita check. Dan sensor bonnet pun dah dicabut, tapi bacaan masih juga tinggi, 0.21. Ni bermakna ada lagi arus yang bocor. Macam aku kata sebelum ni, macam kereta lama yang tak ada sistem alarm dan sebagainya, bacaan idea untuk multimeter sepatutnya dalam kiraan 0.5
0.5 dan ke bawah. Okay, jom kita check apa lagi masalah. Jadi untuk kenderaan lama ni, isu yang paling kerap berlaku adalah sensor dekat bonet ni rosak. Jadi sensor ni memang paling senang rosak. Jadi aku biasanya takkan sambung sensor ni. Jadi kita cabut dulu untuk tengok ada beza ke tak bacaan. Okay, kita je cabut. Jom kita tengok. Jadi macam kita boleh tengok, bacaan dia dah turun sangat mendadak lah kepada 0.02 m, atau kita boleh panggil ni sebagai 2 mA. Jadi kalau ikut macam yang aku sebut tadi, 0.02 ni adalah bacaan ideal untuk kereta, contohnya kereta carburetor lah yang tak guna banyak sangat wiring atau sensor-sensor seperti kereta sekarang ni. Jadi kesimpulannya, untuk kereta yang aku check ni, dia ada isu dekat sensor bonet belakang. Jadi yang tu nanti owner kena ganti lah. Dan macam korang boleh tengok, aku guna wiring alligator clip untuk mudahkan kerja daripada guna pin yang standard tu. Jadi macam korang boleh tengok, aku boleh lekatkan lagi accurate lah, lagi tepat. Okey, kita recap balik cara-cara untuk check parasitic draw dekat kereta korang, atau dengan bahasa lain dia, kita nak check arus pocor dekat kenderaan. Gunakan multimeter, gunalah model apa pun, yang murah pun boleh guna untuk tujuan ni. Jadi seterusnya kita akan buat sambungan. Kita letak sini dulu. Pastikan. Okay, kita akan cabut negatif bateri, sebab kalau kita cabut positif bateri ni, risiko agak tinggi sikit untuk short. Jadi negatif ni tak ada apa sangat kalau terkena grounding body pun. Lepas tu seterusnya, kebiasaannya alligator clip warna merah ni akan diletakkan dekat sini. Simbol 10 ADC, atau ada multimeter yang jenis 20 ADC, atau yang sepatu dengannya. Yang com ni akan kekal dekat com, iaitu kabel warna hitam. Jenis klipnya yang ikut korang nak guna yang standard, atau korang boleh beli yang alligator klip ni. Nanti aku bagi link. Lepas tu seterusnya, sebab kepala bateri ni kan jenis bulat, alligator klip ni kecil, jadi aku guna alligator klip yang besar, kepik. Dan satu ni akan kepik dekat tembaga dekat sini, dan satu lagi yang hitam akan kepik dekat kabel bateri negatif. Seterusnya kita akan settingkan multimeter dekat simbol 10 m ni. Okay, sekarang ni ada bacaan kosong sebab tak ada sambungan lagi. Jadi kita akan buat sambungan, dan automatik multimeter akan ada bacaan. Kita akan bagi masa dia berapa saat. Okay, jadi macam kita dah dapat hasil keputusan tadi, bacaan stabil dia adalah 0.02. Okay, in case bila korang buat sambungan macam ni dan bacaan dia mungkin dah sampai 0.15, 0.40 ke, jadi langkah seterusnya adalah korang akan pergi ke fuse box korang, dan korang akan cabut satu persatu fuse atau relay. Bukan setakat di engine bay saja, korang boleh check sekali dengan fuse box kat sini. Korang kena cabut satu persatu sampai bacaan dia bawah daripada 0.05 untuk kenderaan lama. Okey, mesti ada yang tertanya, macam mana pula kalau bacaan untuk kereta yang baru, contohnya tahun 2015 ke atas. Jadi jom kita buat uji kaji dekat kenderaan standard yang tahun 2015 ke atas. Sebab dah tertentulah bacaan dia akan tinggi sikit. Banyak sensor-sensor untuk tujuan keyless, kalau yang canggih sikit lah, keyless atau sensor lain-lain, kebiasaannya untuk alam. Dan kalau yang ada dashcam, apatah lagi bacaan dia. Okey, jom. Jadi kita akan buat uji kaji ampere dekat beza 2020.
Sila pastikan seperti video Wira sebelum ni, switch bonnet ni pun dimatikan supaya bacaan MP yang kita nak buat uji kaji adalah tepat. Okey, sambungan dah dibuat. Kita cabut teruslah kepala bateri dan kita sambungkan alligator clip yang besar. Putarkan kepada 10 amp dan seterusnya kita sambungkan kabel merah ni. Okey, macam korang boleh tengok, bacaan dia bermula dengan 0.48, 0.41. Tunggu sekejap supaya bacaan dia menjadi stabil. Okey, bacaan dah turun kepada 0.08. Aku dah biarkan lebih kurang dalam 1 minit. Jadi kita tengok berapa banyak boleh turun. Okey, nampaknya bacaan boleh turun sampai 0.01. Tunjukkan yang kereta baru pun masih mempunyai bacaan MP yang rendah waktu enjin dah off. Jadi korang boleh gunakan rujukan ni kalau korang nak check kalau kereta baru korang ada masalah wiring short. Pun kalau ambil kira jika kereta korang memang wiring betul-betul standard lah. Alright. Okay, video bonus. Jadi aku tunjukkan bacaan dekat kereta aku pula. Jadi aku dah set up awal-awal, tinggal nak buat sambungan je. Macam kat sini tak perlu alligator clip besar sebab kepala bateri ni pun dah boleh kepit. Dai, kita buat sambungan. Jadi macam korang boleh tengok, aku punya bacaan idling pun masih di bawah parah 0.05 walaupun aku dah banyak pasang aksesori macam video-video sebelum ni. Okay, kesimpulannya moga korang dapat ilmu yang baru daripada video aku kali ni. Kalau korang ada isu dekat masalah bateri yang selalu kong tiap-tiap pagi, jadi korang boleh guna teknik aku ni. Kalau korang nak cari masalah wiring short ke kereta korang, jadi korang boleh tengok sendiri bateri aku ni daripada 2019 lagi masih bertahan sampai 2022. Okay, semoga video ni bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ni.